Selamat malam para pendengar Sisi Youtubers Indonesia. Kembali lagi bersama saya di Riddle Rabu. Oke, kita langsung bahas aja riddle yang sebelumnya. Riddle nomor 14. John sedang berjalan di sebuah hutan. Dia melihat sebuah jembatan dan harus menyeberanginya. Sebuah tanda di jembatan tersebut menunjukkan bahwa berat maksimum yang bisa ditahan oleh jembatan itu adalah 80 kg. Berat John adalah 78 kg dan dia membawa uang emas seberat total 3 kg. Bagaimana caranya dia melewati jembatan itu? Yah. Kalau jawaban yang officialnya yang saya dapat, jadi yang harus dilakukan adalah dia bagi emasnya jadi 3 kantung. Lalu dia nyebrang sambil juggling. Jadi kayak di sirkus gitu, jadi dia lempar ke atas. Oke, tapi jawabannya nggak cuma itu aja sebenarnya. Kita bisa misalnya kita bagi emasnya jadi 2, terus kita jalan bawa 1, balik lagi, jalan lagi, bawa 1 lagi. Jadi jawabannya sebenarnya lebih dari 1, dan yang penting jawabannya logis. Dan ketika bawa emas, dia tidak membawa lebih dari 2 kilo, yang berarti kalau lebih dari 2 kilo jembatannya bakal rubuh gitu. Oke, jadi jawabannya ada lebih dari 1. Kalau jawabannya benar, selamat. Berarti logikanya jalan. Oke, kita langsung aja ke riddle nomor selanjutnya. Riddle nomor 15. Seseorang pergi ke sebuah toko hendak membeli sesuatu. Dia bertanya pada penjaga toko, "Pak, ini berapa harga satunya?" "20.000," kata si penjaga toko. "Kalau saya beli 20," tanya orang itu, "jadi 40.000," kata si penjaga toko. "Ya sudah, kalau gitu saya beli 200," kata orang itu. "Oke, jadi semuanya 60.000. Apakah yang dibeli oleh orang itu?" Saya tunggu jawabannya, silahkan di komen. Silahkan di like jika suka. Silahkan di sub kalau mau lagi. Dan kita akan ketemu lagi nanti minggu depan di acara yang sama, Riddle Rabu. Saya Kasrai, selamat malam.